Tahin Ji Lu Tis. Kita gabungkan dengan sound yang dalam. Halo Ji 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 Wan. Oke brother, ketemu lagi dengan saya Ko Hendra. Apa kabar kalian semua? Semoga yang menonton video ini selalu diberkahi kesehatan dan rezeki. Amin. Oke, video kali ini kita akan pasang di masjid lagi. Jadi langsung saja saya jelasin untuk alat yang dipakai di Masjid Pasuruan. Oke, monggo. Di sini untuk speaker kita pakai merek Aulen. Seperti biasa kalau untuk masjid selalu saya pakai yang merek Aulen. Banyak teman-teman yang tanya kenapa selalu pakai Aulen ya, karena untuk pemasangannya juga gampang, suaranya juga lebih joss. Ya, jadi untuk speaker di sini ada 8 unit, tipenya 62120. Jadi untuk satu speaker ini 120 watt ya. Dan untuk mixer kita pakai MGP12X. MGP12X ini 12 channel, 6 stereo dan 6 mono. Di sini ada satu manajemen tipenya Audio Pro AD109. Nah, kemarin kita pakai yang Aulen. Nah, sekarang untuk Aulen sudah berganti merek dengan Audio Pro 109 DSP. Ini wireless Audio Pro AP929, ini penerima sinyalnya atau receiver. Terus ada 350P power Aulen juga. Nah, ini untuk khusus buat angkat speaker corong, 4 unit ya. Dan di sini ada power 1000P buat angkat 8 speaker Aulen AD120. Jadi satu power ini bisa diangkat 8 speaker dengan satu tarikan kabel. Seperti itu ya. Dan untuk corong kita seperti biasa pakai merek Towa. Teman-teman juga ada tanya kenapa Aulen untuk corong nggak pakai Aulen? Ya, tergantung dari budgetnya masing-masing ya. Karena ini tergantung dari budget masing-masing, makanya saya sarankan pakai yang Towa. Dan ini Towa tipenya 65D, wattnya 50 watt. Jadi nanti ada 4 unit. Ada lagi satu set mic wireless mic meja. Satu set mic meja wireless ya, merek Audio Pro tipenya AP949T. Mic table ya. Jadi buat mic mimbar biasa ya. Dan ini penerima sinyal ada total ada mic pegang ada 6 unit ya. Ini receivernya. Dan ini receiver mic meja table. Sekarang kita tes untuk suara 8 unit ini. Oke. Saya naikin, saya matikan dulu untuk echo-nya. C C low low 1 2 bass 1. C C low low 1. Nah, ini terlalu dekat ya. Saya turunin sedikit lagi. Bass 1 2 1 2. C 1 2 1 2 check bass 1 2. Ini manajemen juga sudah masuk untuk suaranya. Sekarang kita coba tambah echo sedikit. C low. Nah, saya agak jauhan ya. C low this. This 1 2 1 2 check 1 this 1. Jadi kalau buat pemakaian masjid, rekomend menggunakan Aulen ini ya. Nah, nanti kita juga bisa hubungkan ke speaker corong ini. Sekarang kita nyalakan untuk corong. Oke. Ini suara corong Towa. Check 1, jempreng banget. Sakit yang kuping. Check 1 1 2. Check 1 1 2. Kita gabungkan dengan sound yang dalam, jadi teman-teman juga bisa pisah. Halo, ci, 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 one, this, this, this. Nah, ini suara yang speaker corong dan speaker yang di dalam. Ci, one, this, this, this. Ci, 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 low, low, low. This, 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 1 2, check 1 1 2. Nah, saya matikan. Ini hanya suara corong yang nyala. Ci, ci, ci. Kita juga bisa masuk echo sedikit. Nah, ini teman-teman juga sering tanya, untuk corong bisa nggak digabungkan ke echo? Bisa. Ini juga nyala nih. Suaranya nggak terlalu seperti yang di dalam, maksudnya ya. Suaranya pasti untuk kalau di echo, kayak kurang lah. Mending kita nggak usah kasih echo. Ya, nggak terlalu ngefek juga sih. Oke, saya tambah sedikit lagi echo-nya. C, low. Nah, ini echo corong. Kita masukkan. Mainkan di mixer, full di mixer. C, 1, test, 1, 2. 1, 2, C, 1, 1, 2. Oke, good. Nah, ini mixer nanti kita akan gabungkan ke dalam rak semua, supaya tidak banyak tangan yang ngatur. Oke, sekarang kita langsung ke lokasinya.
3. C 1 2 3. 1 2 3. 3 2 1. Lalu cek 1 1 2 3. Suara dicoba. Lalu Cek. Oh, ini power nggak masuk di manajemen ya? Oh, nggak. Langsung bisa. Ya? Oke, jadi kita sedang setting juga. Jadi untuk tarikan kabel kemarin kita udah jelasin, di sini ada 4 tarikan kabel. Jadi di sini ada speaker yang dalam, speaker di luar teras, dan speaker luar. Jadi dipisah-pisah jalurnya. Nanti kalau buat yang speaker di luar ini masih disimpan, nanti misalkan jumatan baru dikeluarin. Nah, ini speaker yang teras tripod. Dan ada juga ya satu lagi yang buat di corong toa. Nah, corong toa ini kita juga kasih untuk stekernya, bisa dimatiin, hidupin ya, seperti itu. G, Lord, G, what is, G, Lord, G, this. Tidak titik. G, what, G, Lord, this, this, G, Lord, this, G, Lord, this, this, this. Ini sama yang corong ya? Di dalam kabel di sini ada 4 unit speaker, 2 di belakang dan 2 di dalam. Sekarang kita coba keluar. Oke, di sini ada 4 speaker di luar. Kami kita tes ya. G1 is G, A G, low is G1 is. Satu, di luar 3. Di sini 1 buat yang tadi saya jelasin. Untuk output speakernya ngambil dari sini. Kita sebut G1 is 1 2 G A G low is 1 2. G1 is G low. Oke, good. Suara yang di atas itu bagusnya dari luar. Coba dari dengarkan dari situ. Suaranya bagusnya. Bagus. Hei, Pak. Gimana, Pak? Dari sini. Bagus. Oh, ya. Yang di atas dimatikan dulu, di bawah, di dalam. Oke, brother, sekarang kita sudah bersama Takmir Hidayatullah. Pak, gimana sound system di Titanium, Pak? Alhamdulillah. Jadi, saya merasa bangga karena pemilik Titanium datang sendiri. Ya, terima kasih. Dan langsung dicek sendiri. Ya, siap. Dan sekarang sudah masjid, suaranya sudah jos gitu ya. Dan mudah-mudahan jamaahnya semakin banyak. Siap. Penceramah-penceramah juga semakin senang. Iya. Dan sukses untuk ini ya. Terima kasih banyak, Pak, sudah pilih kita untuk pasang sound system juga. Dan ini juga bisa jadi referensi buat teman-teman. Kalau misalkan mau cari sound system, alamatnya nanti kalau teman cek di bawah kolom komentar atau di deskripsi. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga yang menonton video ini selalu diberkahi kesehatan dan rezeki dan dijauhi dari COVID-19. Akhirnya saya Kohendra dan Tampil Hidayatullah. Terima kasih. Thanks for watching.